Mau mulai? Nah, udah kita mulai sekarang ya. Saya itu tuh. Udah ya. Ya. Shalom adik-adik semua. Halo. So, kita mau mulai ibadah gereja anak kita, ibadah online. Semua adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ya, semua adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa untuk kasih dan kemurahan-Mu. Kalau hari ini kami bertemu untuk ibadah online gereja anak. Tuhan Yesus tolong urapi kami semua, berikan kami sukacita untuk kami beribadah kepada Engkau, memberikan yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu. Kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Halo. Gua kasih lambaiin tangannya dong sama Cidei. Mana tangannya? Halo. Pinter. Siapa yang hari ini bersuka cita? Angkat tangan yang tinggi. Wah, Cidei bisa lihat tangan-tangannya. Hebat. Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan ya. Semuanya coba yang bisa berdiri, ayo bangkit berdiri. Ayo. Nanti ikutin gerakannya Ci Ingrid sama Ci Ayen. Coba cari mana layarnya Ci Ingrid sama Ci Ayen. Nah, kita mau nyanyikan lagu Saya Bukan Pasukan Berjalan. Semuanya harus semangat. Amin. Amin. Jadi bisa dengar suaranya. Amin. Amin. Tangan ku ke depan, tangan
tangan ke belakang, tangan ke depan, hati goyang-goyang sambil bertepuk tangan. Puji Tuhan bersama-sama. Sekarang palaku ke kanan, palaku ke kanan, palaku ke kiri, palaku ke kanan, hati goyang-goyang sambil bertepuk tangan. Puji Tuhan bersama-sama. Coba sekarang matanya, matanya. Mataku ke kanan, mataku ke kiri, mataku ke kanan, hati goyang-goyang sambil bertepuk tangan. Puji Tuhan bersama-sama. Sekali lagi ya, tangannya. Tangan ke depan, tangan ke belakang, tangan ke depan, hati goyang-goyang sambil bertepuk tangan. Puji Tuhan bersama-sama, 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 bersama-sama. Yeay, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lebih kenceng lagi. Nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Ayo adik-adik semua tutup matanya, lipat tangannya dimanapun adik-adik berada. Adik-adik yang ada di rumah, yang ada di kamar, yang ada di ruang tamu, yang ada di manapun adik-adik berada, percaya Tuhan Yesus ada dengan adik-adik hari ini. Amin. Amin. Tuhan. Yuk, tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau tetap katakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Lagi-lagi
Tuhan Yesus baik bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus sungguh sangat baik bagi kami. Tuhan memberikan kami kesehatan. Tuhan memberikan kami papa mama yang baik, kakak adik yang baik. Kami percaya Tuhan Yesus sangat baik. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan kepada Kak Ingrid. Mari adik-adik, semuanya kita mau siapkan hati kita. Kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengumpulkan kami semua di sini Tuhan. Dan kalau sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Segala kuasa kegelapan yang membuat kami main-main Tuhan, yang membuat kami tidak fokus saat mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mau tengking, kami mau patahkan. Hei, dalam nama Yesus. Sekarang kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hei, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom. Nah coba, mana Cingkrit melihat banyak adik-adik hari ini yang ikut ya. Puji Tuhan. Nah sekarang semuanya ambil posisi yang enak dulu. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Duduknya yang rapi. Pantengin, liatin TV-nya, HP-nya, laptop-nya, semuanya ya. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, oke? Nah, coba Kak Teddy boleh tolong ditampilkan. Nah, coba sebelumnya Kak. Nah, coba ya, lihat nih. Ini siapa ya? Ini Tuhan Yesus. Coba siapa yang anaknya Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Yang anaknya Tuhan Yesus, angkat tangannya. Coba. Nah, selanjutnya nih. Yang selanjutnya gambarnya siapa ya? Yang selanjutnya. Nah, siapa nih yang merah-merah? Ini iblis. Siapa yang anaknya iblis? Angkat tangannya. Ada enggak yang anaknya iblis? Ada yang, oh siapa sih yang angkat tangan? Jangan salah ya. Enggak salah. Nah, kita anaknya Tuhan Yesus. Nah, kita semua Cingkrit percaya di sini kita semua adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Nah, itu yang mukanya senyum. Kita anak-anaknya Tuhan Yesus. Nah, tema Cingkrit hari ini adalah, coba lanjut. Pengikut Yesus. Coba semuanya ngomong bareng-bareng ya. Ngomong di rumahnya masing-masing, di tempatnya masing-masing ya, kita baca bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Pengikut Yesus. Nah, kita semua kan pengikut Yesus ya, bukan pengikutnya si iblis tadi tuh yang jelek. Jangan, serem. Kita pengikutnya Tuhan Yesus. Nah, artinya, coba lanjut Kak. Artinya kita harus sama seperti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau kita jadi pengikutnya Tuhan Yesus, artinya kita harus sama seperti Tuhan Yesus. Nah, kita buka ayatnya. Coba di dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Udah ada nih di layarnya. Yang udah bisa baca, baca ya. Kalau yang mau buka Alkitab juga boleh kalau ada yang Alkitab, tapi kalau nggak ada boleh langsung baca aja. Kita baca bareng-bareng ya di tempat kalian masing-masing di 1 Korintus 11 ayat 1. Baca ya, yang keras. Satu, dua, tiga. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Amin. Nah, tuh adik-adik katanya, kalau kita mau jadi pengikutnya Tuhan Yesus, kita harus sama seperti Yesus. Karena kalau misalnya kita nggak sama kayak Tuhan Yesus, berarti kita sama kayak lawannya Tuhan Yesus, yaitu si iblis. Nah, nggak mau kan? Nah, sekarang kita mau belajar nih satu sifat dari Tuhan Yesus, biar kita bisa sama seperti Tuhan Yesus. Nah, sifat yang mau kita pelajari hari ini adalah penguasaan diri. Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Apa sih penguasaan diri artinya? Nah, yang masih belum tahu, Cingkrit kasih tahu hari ini. Penguasaan diri artinya
mampu mengendalikan diri sendiri. Nah, jadi penguasaan diri itu artinya mampu mengendalikan diri sendiri. Nah, kalau masih ada yang bingung nih, mengendalikan tuh apa sih? Coba Cingkrit kasih contoh gampangnya ya. Coba lanjut, Kak. Misalnya nih, kereta. Nah, siapa yang pernah naik kereta? Angkat tangannya. Ada yang pernah naik kereta atau lihat kereta? Nah, yang mengendalikan kereta tuh siapa sih? Coba, Kak, dimunculin lagi. Nah, yang mengendalikan kereta namanya masinis. Nah, selanjutnya. Kalau pesawat nih, yang terbang-terbang di udara. Nah, yang mengendalikan pesawat itu namanya... Pilot. Nah, ada yang jawab tadi. Pilot. Coba, nah, tuh pilot. Om pilot yang ngendarain pesawat. Coba, selanjutnya. Nah, ini kapal laut nih, yang di laut, yang udah pernah naik. Nah, yang mengendalikan kapal laut adalah... Siapa? Nahkoda. Nah, sekarang adik-adik pertanyaannya, kalau diri kita sendiri nih, untuk adik-adik yang cowok, untuk adik-adik yang cewek, siapa ya yang mengendalikan? Nah, yang mengendalikan diri kita adalah diri kita sendiri, adik-adik. Nah, makanya kita harus punya Tuhan Yesus, kita harus mengikuti Tuhan Yesus agar kita bisa mengendalikan diri kita ke jalan yang benar. Gitu. Coba selanjutnya. Nah, sekarang kita mau belajar langsung nih dari Tuhan Yesus. Nah, coba lihat tuh, Tuhan Yesus lagi diapain ya. Nah, itu di situ ada banyak tentara. Abis itu tangannya Tuhan Yesus diikat pakai tali. Nah, itu tuh Tuhan Yesus lagi mau ditangkap waktu mau di kayu salib, adik-adik. Nah, Tuhan kita kan sebenarnya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib. Bisa aja dia langsung marah, abis itu dia langsung mengalahkan semua tentaranya. Nah, tapi Tuhan Yesus itu dia bisa mengendalikan dirinya. Dia nggak marah, dia nggak memberontak. Tapi dia tetap taat kepada Bapa yang di sorga. Dia mau mengikuti proses dari Bapa di sorga, sehingga akhirnya dia mau mati di kayu salib untuk menebus dosa Cingkrit dan dosa adik-adik dan dosa semua umat manusia. Nah, makanya kita mau jadi seperti Tuhan Yesus. Walaupun misalnya nih, kita bisa aja marah, kita bisa aja ngomel-ngomel, tapi kita harus tahan, kita harus sabar seperti Tuhan Yesus. Nah, sekarang lanjut coba. Boleh lanjut, Kak. Nah, pertanyaannya nih buat kita semua, maukah kita menguasai atau mengendalikan diri sama seperti Yesus? Nah, mau nggak adik-adik? Coba siapa yang mau angkat tangannya? Yang mau seperti Tuhan Yesus? Nah, coba. Tapi gimana ya caranya? Nah, yuk lanjut. Ada contoh pertama nih. Nih, coba siapa yang di rumah punya banyak mainan? Ada dua pilihan ya adik-adik. Kalau misalnya habis main, ya udah biarin aja mainannya berantakan, nanti mama yang rapiin sampai mama teriak-teriak, "Nih, rapiin." Atau kalian habis main kalian rapiin, masukin lagi ke kotaknya. Nah, kalau kalian mau jadi seperti Tuhan Yesus, kalian harus bisa memilih hal yang benar. Jadinya kalau mau jadi anaknya Tuhan Yesus, mau jadi seperti Tuhan Yesus, harus pilih gambar yang pertama atau gambar yang kedua. Coba angkat tangannya, pilih gambar pertama atau gambar kedua. Coba, mana Cingkrit lihat. Kedua, ada yang pilih pertama enggak ya? Enggak ada kan? Nah, pinter. Kita harus pilih gambar yang kedua kalau mau jadi anak-anaknya Tuhan Yesus. Lanjut, contoh yang kedua. Wah, enak tuh. Nah, siapa di sini kalau yang makan nih, disuruh mama makannya pinter. Mau makan nasi, mau makan sayur, pokoknya makan-makan yang sehat. Atau gambar yang kedua, maunya cuma makan coklat aja, maunya makan es krim, disuruh mama makan nasi. Nggak mau, aku maunya makan permen aja. Aku maunya makan yang manis-manis aja, disuruh mama makannya susah. Nah, boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh kan? Nah, kalau kita mau jadi anaknya Tuhan Yesus, harus pilih hal yang benar, yaitu yang pertama atau yang kedua. Coba angkat tangannya. Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Nah, harus makan makanan yang sehat. Harus nurut kata-katanya papa sama mama. Oke, lanjut. Contoh yang ketiga. Nah, siapa yang suka kayak gini nih? Di rumah. Apalagi kan sekarang udah sekolahnya di rumah nih. Dari pagi main HP, main games terus. Atau yang kedua, belajar.
Nah, boleh kan adik-adik, boleh kalian main, tapi ada waktunya. Tapi yang nggak boleh itu kalau dari pagi sampai malam main terus, nggak boleh. Nah, kalau mau jadi anaknya Tuhan Yesus, kalau mau jadi sama seperti Yesus, harus pilih yang mana? Yang satu apa yang kedua? Ada yang satu nggak nih? Nah, nggak boleh ya. Kita harus pilih yang kedua. Nah, sekarang contoh terakhir. Coba contoh terakhir nih. Nah, yang punya kakak sama adik di rumah, yang lagi mengikuti ibadah gereja anak bareng-bareng sama kakak adiknya nih. Nah, biasanya kalian tuh di rumah berantem-berantem nih, pukul-pukulan sama kakak sama adiknya, atau yang kedua, coba gambar yang kedua, atau harusnya saling mengasihi. Coba. Kalau mau jadi anaknya Tuhan Yesus, pilih gambar yang pertama atau yang kedua. Coba nih, Cingrit mau lihat siapa ya yang di Zoom-nya lagi sama kakak adiknya. Coba. Siapa ya? Coba Jayen. Kelly. Coba bentar ya. Siapa nih yang lagi rame ya? Bentar Cingrit lihat. Coba Helen. Oh, Helen. Coba Helen. Vio sama Aleta. Biasanya kalau kalian mau jadi anaknya Tuhan Yesus harus pilihnya yang pertama atau yang kedua? Kedua. Harus kedua. Nah, coba contohin gimana tadi bentuknya kalau yang kedua. Coba berpelukan sama kakak sama adiknya. Nah, harus gitu ya, pinter. Coba siapa lagi ya? Wah, nih si Claren juga udah peluk mamanya ya, sayang sama mamahnya. Coba kalau, nah gitu, harus disayang mamahnya ya, kalau mau jadi anaknya Tuhan Yesus. Coba Koko Noah sama Cici Fet sama Dede Ocin. Mana coba? Mana Koko Noah? Nah, itu pinter ya, harus saling mengasihi kayak gitu, oke? Jadi adik-adik, kalau kita mau jadi anaknya Tuhan Yesus, kita harus bisa memilih hal-hal yang benar. Nggak boleh memilih hal-hal yang nggak benar, karena kalau misalnya kita pilih yang jahat, berarti kita lawannya Tuhan Yesus, yaitu anak-anaknya si Iblis. Nah, jadi coba terakhir nih, selanjutnya. Nah, di sini yuk ikutin Cingrit. Di sini kita kan mau jadi anak-anaknya Tuhan Yesus. Nah, nanti kita pegang di dadanya masing-masing, tunjuk dirinya masing-masing. Sebutin namanya. Misalnya Cingrit. Habis itu kita baca kalimatnya bareng-bareng. Mau sama seperti Yesus yang dapat menguasai diri untuk memilih hal yang benar. Bisa? Yang masih belum bisa baca nanti bisa dibantuin kakak, adik atau papa mamahnya ya. Yuk coba sekarang semuanya letakin tangannya di dada. Coba letakin dulu tangannya di dada. Habis itu inget-inget namaku siapa ya, nanti ada yang lupa lagi siapa namanya sendiri. Coba inget-inget dulu siapa namanya. Udah inget? Nah sekarang kita baca bareng-bareng ya yang tulisan warnanya orange. Oke, satu sebutin namanya dulu ya. Satu, dua, tiga. Cingrit mau sama seperti Yesus yang dapat menguasai diri untuk memilih hal yang benar. Amin. Oke, sekian firman Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Cingrit dan adik-adik semua, mantap ya firman Tuhannya. Jangan lupa adik-adik ngelakuin semua firman Tuhannya. Nah, sebelum kita abis ini kita bakal main games, nanti Tantris berdoa dulu ya buat firman Tuhan. Ya, adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, ajari kami untuk kami menguasai diri kami untuk menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu boleh kami lakukan pada saudara-saudara kami, teman-teman kami, adik kami, kakak kami, dan juga kepada orang tua kami. Kami semua menjadi anak yang baik, bisa menguasai diri kami. Terima kasih Tuhan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. 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 Oke, adik-adik, udah sabar kan? Sekarang kita mau main guess. Cijo masih catat nih, minggu kemarin tuh yang dapat poin tuh ada Ilip, Bagas, Clarin, Farah, Michelle, dan Di. Nah, adik-adik yang belum dapat poin sekarang, waktunya kumpulkan poin. Dendi. Nah, oke. Kita main games dari N class N dulu ya. Main games-nya. Nah, adik-adik main guess-nya itu adalah benar atau salah. Ini buat N class dulu ya. Jadi misalnya kayak gini nih, Cijo kasih contoh satu ya. Siap-siap ya, dede-dede kecil nih, kayak gini. Benda ini digunakan di tangan, benar atau salah? Coba dipikir sebentar, dede-dede. Ini kaos kaki. Kaos kaki bukan dipakai di tangan, tapi pakai di kaki. Berarti jawabannya salah. Tapi ini baru contoh ya. Nah, adik-adik, buat adik-adik kelas N, karena ini buat ngelatih otak sekalian biar kita pintar walaupun di rumah aja, jadi adik-adik usaha sendiri ya, jangan dikasih tahu. Jangan dikasih tahu kakak atau adiknya. Kita mikir sendiri ya, biar kita makin pintar. Oke? Okay? Siap-siap pertanyaan kedua ya. Yang siap bilang angkat dulu ya. Nanti yang liatin Kak Gusti ya, untuk kelas N. Okay. Liatin siapa yang angkatan duluan. Siap-siap pertanyaannya ya. Benar atau salah? Pisang rasanya manis. Benar atau salah ya? Coba kita lihat ya. Queen, mana? Satu, dua, tiga dulu Kak Gusti. Satu, dua, tiga. Oh, oke. Pulang. Satu, dua, tiga. Queen. Oh, Awin. Mau Queen lagi ya, Awin lagi. Kita coba zoom, Awin. Hijau cat nih, Awin mana? Apa stop share dulu ya? Oh ya. Awin, pisang rasanya manis benar atau salah? Apa? Benar ya? Benar. Kalau ngangguk berarti benar ya? Ya benar, Awin, jawabannya. Pisang rasanya manis. Ingat-ingat ya, adik-adik. Yang pernah makan pisang, banana rasanya manis. Nih, Cijo catat nih, Awin. Pertanyaan kedua ya buat N-class. Siap-siap ya, Kak Gusti. Dilihat abis 1, 2, 3 ya. Lihat nih, ikan memiliki dua kaki. Ikan memiliki dua kaki, benar atau salah ya? Coba ya, 1, 2, 3. Siapa? Ini siapa yang di kajin? Siapa nih yang sama kajin? Yang di roomnya kajin. Jason. Ya, Jason. Jason. Jawab. Jason jawab. Benar apa salah? Apa? Benar enggak? Salah. Benar apa salah? Iya, benar. Iya, betul. Ikan enggak punya kaki. Jawab, Jason. Sama kayak Jason. Pakai di kaki. Apa? Pakai di kaki. Itu kaos kaki. Oke, pertanyaan berikutnya ya untuk kelas N lagi. Tunggu ya, sebentar ya, adik-adik agak ngeheng. Salah. Nah, siapa yang rajin gosok gigi? Kita menggosok gigi menggunakan sendok ya. Coba dipikir benar atau salah ya menggosok gigi menggunakan sendok. Hitung ya, 1, 2, 3. Siapa? Clarin. Oh, Clarin lagi. Coba di zoom Clarin. Clarin, kita menggosok gigi menggunakan sendok, benar atau salah? Oh. Iya, kita gosok gigi pakai apa? Pakai apa? Sikatnya?
sikat gigi ya, bukan pakai ya, benar. Karen Cijo catat dulu. Nah, sekarang pertanyaan terakhir buat kelas N. Sayur baik untuk kesehatan tubuh. Ini tadi ada di firman Tuhannya Ci Ingrid loh. Kalau kalian merhatiin pasti tahu jawabannya ya. Jawab ya. 1, 2, 3. Kalista. Kalista mana Kalista? Kalista? Sayur baik untuk kesehatan tubuh. Ya. Jawabannya benar apa salah? Apa nih? Hah? Benar. Jawabannya apa? Benar. Oh benar, ya benar banget Kalista. Selamat ya, kamu dapat poin dari Cijo. Oke, nah adik-adik sekarang udah yang kelas N, oke? Kita sekarang gantian nih buat Eagle sama Lion. Siap-siap ya, permainannya adalah... salah. Games Lion dan Eagle Class. Temukan perbedaan pada dua gambar. Jadi adik-adik nanti tuh bakal ada dua gambar. Nanti gambarnya tuh kelihatannya mirip, tapi padahal ada sesuatu yang berbeda. Adik-adik sudah siapin kertas sama pulpen belum? Siapin dulu. Ya udah, Cijo kasih waktu siapin 30 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dah. Jadi nanti adik-adik bakal ada perbedaan di gambar. 10 perbedaan di gambar. Nanti adik-adik catat perbedaannya tuh apa aja sih. Nanti Cijo bakal pilih 3 orang buat jawab 3 perbedaan. Jadi dari 10 ada 3, 3, 3 yang adik-adik jawab. Nanti yang jawab nggak boleh sama-sama kayak teman sebelumnya ya. Misalnya nih, contoh. Temukan 5 perbedaan. Nanti Cijo kasih waktu, apa aja yang beda di gambar ini ya, misalnya itu, lihat tuh arah bolanya beda, terus sandal, warna sandalnya beda, terus kacamata, satu ada kacamata, satu enggak, terus lihat pelampung di ban, warnanya beda, sama pelampung bannya, itu ada beda. Nah, buat gambar berikutnya nih, Cijo kasih contekan dikit. Nah, nanti ada 10 perbedaan adik-adik. Adik-adik cari 10 perbedaannya ya, terus dicatat ya. Oke? Cijo kasih waktu 2 menit. Dimulai dari sekarang. 2 menit. Bentar aja tunggu. Adik-adik sama kakak-kakaknya boleh catat, boleh lihat perbedaannya apa aja. Beda. Di mute dong, nanti biar nggak ketahuan. Kak Teddy, tolong di mute. Jawabannya disimpan ya adik-adik, biar temen-temennya nggak ketahuan. Coba dilihatin apa aja yang beda. Ada 10 perbedaan.
apa aja ya kira-kira ya? Kok kayak mirip ya, tapi ada yang beda dikit-dikit. Udah? Hijau hitung ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Ah. Tadi sudah catat belum apa aja perbedaannya? Nah, nanti adik-adik, Cijo kasih kesempatan buat 3 orang. Jadi, 1 orang boleh jawab 3. 1 orang boleh jawab 3 ya. Oke? Angkat tangannya ya. Nanti Kak Ino yang liatin. Kak Ino liatin. Ya, belum ya. 1, 2, 3. Siapa Kak Ino? Excel. Excel. Jawabannya apa? Sebutin 3. Nanti Cijo lihat kunci jawaban nih. Mana Excel? Giginya yang satu nggak ada sebelahnya. Gigi mana? Giginya itu yang sebelahnya. Nggak ada. Black. Yang ulet. Oh, yang ulet. Ya, benar. Terus? Tangan semutnya satu nggak ada. Gigi, ya terus satu lagi? Bunganya satu kurang satunya. Ya. Oke, poin buat Excel. Selamat ya Excel. Yeah. Oke, yang lain. Ingat ya, 3 jawaban ini udah gak boleh dijawab lagi ya. 1, angkat tangan ya, siap-siap. 1, 2, 3. Siapa, Kak Ino? Aleta. Aleta jawabannya. Nah, ini apa nih? Ini warna lebah kebalik, warna lebahnya kebalik. Ya, terus? Terus belalangnya beda arah. Ya, terus? Warna sayap kupu-kupunya. Oke, selamat buat Aleta. Aleta kan yang bio ya. Salah, Aleta mah Elvis, maafin Cijo ya. Oke, orang terakhir. 1, 2, 3. Siapa Kak Ino? Eli Sheva Floren. Ya. Sheva. Coba jawabannya apa aja? Sudah dimatiin sebelumnya. Lalat yang ada di pohon. Iya, benar. Garis laba-laba. Iya. Sama. Mana ya? Belalang udah belum? Udah. Ada lagi. Ya, maaf ya belum. Kak Ino liatin lagi sekali lagi. Iya. Ya. 1, 2, 3. Kok nggak ada? Ya nggak ada gimana? Ini Rahmiatun Ami. Kaleb. Kaleb. Perbedaannya di satu pohonnya ada lalatnya. Di bagian tengah laba-laba dan cangkang siputnya berbeda. Cangkang keong ya, benar. Ya benar banget Kaleb. Poin buat Kaleb ya. Selamat Kaleb. Nah, yang belum menjawab itu adalah merah dikepik. Nah, itu aja adik-adik. Selamat ya, ini Cijo udah catat nama-namanya, nanti kalau ketemu lagi, bagi hadiah ke Cijo dan Tante. Oke? Okay? Nah,
Nah, adik-adik sebelum ibadah kita selesai, kakak-kakak mau ngasih pesan nih buat adik-adik yang di rumah, dengerin baik-baik ya. Pesan dari Cijo, adik-adik harus tetap rajin belajar di rumah ya. Next, Cidewi. Nah, adik-adik jangan lupa tetap rajin berdoa, berdoa buat papa mama, terutama adik-adik berdoa buat bangsa Indonesia ya, supaya bangsa kita boleh cepat pulih. Amin. Next, Ingrid. Nah, kalau buat adik-adik semua nggak boleh berantem, harus saling mengasihi kakak, adik, papa, mamanya, oke? Okay? Amin. Next, Kak Teddy. Nah, tetap bantu orang tua ya, walau di rumah. Oke, oke. Kak Emerson. Nah, kalau dari Cimisel, kalian harus bangun pagi dan jangan lupa harus mandi, nanti bau. Jangan lupa mandi. Next, Kak Dandi. Tetap sehat di rumah ya. Oke. Okay. Next, Cidinda. Buat adik-adik, jangan telat makan sama rajin baca firmannya. Siap. Nah, next, Ko Papin. Ko Papin? Jangan lupa baca firman Tuhan. Jangan lupa banyak firman Tuhan, terus berdoa. Dan jangan lupa olahraga untuk kesehatan. Siap, Ko Papin. Next, Cita, siap. Kita siap, Mbak Ayu. Kita sih nggak ada suaranya. Bentar. Nah, buat adik-adik. Ada suaranya nggak? Ada. Oh, ya. Ada. Buat adik-adik, tetap sehat selalu, banyakin makan sayur, dan tetap selalu berdoa. Oke. Okay. Next, Kak Gusti. Oke. Okay. Nah, buat adik-adik semua, jangan sampai lupa nama teman-teman kelasnya ya. Next yang mau gendong L, Kak Eca. Nah, untuk adik-adik pesan Kak Eca, terus setia dalam Tuhan ya. Jangan lupa sisiran. Oke, siap. Next, Kak Cheyen. Buat adik-adik, kalau papa mamanya suruh apa-apa harus nurut ya. Oke. Okay. Siap. Si Valencia, pesannya. Sebaik komen mulu. Adik-adik, jangan lupa tetap belajar walaupun di rumah ya. Terus rajin terus baca firman dan berdoa. Ma, penting banget tuh bener. Habis itu Kak Ino. Ya, walaupun di rumah tetap ajak makan dan jaga kesehatan. Semangat. Udah. Dah. Kabela ada enggak? Ada. Kabela enggak ada. Kak Susan? Pesan dari Kak Susan, jangan lupa tersenyum ya adik-adik. Sekarang semuanya tersenyum. Dari Kak Wiwin? Kak Wiwin enggak ada. Bacain aja, Jo. Dari Kak Wiwin, jaga kesehatan dan tetap bersuka cita. Biar kalinya kesehatan tetap ganteng. Nah, terakhir dari Tante Iis. Oke, adik-adik. Nah, orang kan di rumah nih. Kan nggak boleh main-main keluar. Nah, adik-adik harus makan yang banyak. Tapi kalau sebelum makan, adik-adik jangan lupa cuci tangan. Pakai apa adik-adik kalau cuci tangan? Pakai sabun. 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 Pakai sabun cuci tangan yang bersih. Jadi tangannya makan waktu makan tangan bersih. Jangan lupa harus nih kayak gini. Nih. Apa? Enggak dengar, Tante enggak dengar. Oh, berdoa pinter. Kalau mau makan harus berdoa dulu. Amin. Ya, Amin, pinter. Nah, supaya adik-adik semua sehat. Amin. Ya, amin. Sekarang sudah selesai gereja anaknya. Adik-adik seneng nggak?
Ih, nggak kedengeran suaranya. Seneng nggak? Senang. Tuh, nanti sudah dengar suaranya. Sekarang kita mau berdoa, kita sudah selesai ibadah gereja anaknya. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Ya, ayo sikap doanya gimana? Aku tiduran. Semua berdoa, ikutin Tante Is berdoa dengan suara yang kencang. Tuhan Yesus, terima kasih. Kesehatan. Kepada ada kami ingin anak-anakmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pelihara mama papa. Jadikan orang tua yang luar biasa. Percaya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Jadikan melupakan. Ya, terima kasih adik-adik. Ayo satu.